Banjir luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Meski berangsur surut, warga sempat khawatir akan ada banjir susulan yang akan kembali melanda wilayah mereka. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar warga tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi. Banjir luapan air Citarum masih melanda kawasan Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kini pemukiman yang terendam banjir mulai berangsur surut, namun sampai saat ini masih ada 6 RW yang terendam banjir dari total sebelumnya ada 14 RW yang terendam. Sebelumnya kawasan tersebut terendam banjir hingga ketinggian 2 meter, saat ini ketinggian air di kawasan tersebut tinggal menyisakan 40 cm titik terdalam. Bayi menyebutkan, dengan intensitas hujan yang tinggi warga tak perlu panik, tapi harus berhati-hati dan waspada terhadap banjir susulan yang mungkin terjadi. Selain itu, Bayi menjelaskan bahwa membuang sampah ke sungai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banjir. Maka dari itu, Bayi meminta agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dengan hujan intensitas tinggi, tidak perlu panik, tapi hati-hati dan waspada. Kalau sudah jadi hujan dengan intensitas tinggi, jangan berada di luar rumah dari tempat yang aman. Dan yang kedua, itu jangan buang sampah sembarangan. Ya, sampah itu mendorong menjadikan luapan menjadi lebih tinggi lagi karena alirannya tidak lancang itu. Jadi karena intensitas tinggi pun sekarang akan menjadi luapan kapasitasnya. Kita tahu kenapa itu nanti luapan tinggi. Perlu diketahui, banjir yang melanda kawasan tersebut telah terjadi pada 5 hari lalu. Warga berharap pemerintah segera bisa melakukan langkah yang konkret agar persoalan banjir ini cepat selesai.